Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajamain. Amma ba'du. KMD Channel kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya yang akan memberikan informasi buat Anda semua. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sebuah informasi yang sangat berguna buat kita semuanya. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya dukung terus channel ini dengan mengklik subscribe dan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Dan jangan lupa share video ini semua teman. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semuanya yang telah mendukung channel ini. Semoga atas segala kebaikan Anda menjadi amal jariah buat Anda semuanya. Amin. Mungkin Anda ada niat untuk menolong seseorang, untuk meringankan kesulitan atau kesusahannya. Namun niat Anda tidak terwujud, mungkin pada saat itu Anda belum punya. Jangan khawatir, Anda bisa menolong orang dengan memberikan doa kepadanya. Doa adalah bentuk permohonan yang dilakukan setiap waktu oleh manusia. Dari Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa seorang sahabat bernama Abu Umama selalu tinggal di masjid siang dan malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rupanya senantiasa memperhatikan keadaan Abu Umama yang sudah sekian lama selalu tinggal di masjid, meskipun bukan waktu sembahyang. Akhirnya Rasulullah memanggil Abu Umama, kemudian menanyakan sebab-sebab dia berbuat demikian. Abu Umama menerangkan kepada Rasulullah bahwa dia ditimpa kesedihan dan kesusahan yang menyebabkan dia merasa amat gelisah jika tinggal di rumah karena akibat terlampau banyak hutang yang tidak bisa terbayar. Rasulullah berkata kepada Abu Umama, "Kuberikan kepadamu beberapa kalimat. Amalkanlah dengan baik setiap hari, maka Tuhan akan memberikan kelonggaran kepadamu." Kemudian Rasulullah membaca kalimat-kalimat tersebut dan Abu Umama mendengarkannya dengan baik. Abu Umama membaca dan mengamalkannya siang dan malam dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kelonggaran kepadanya. Tidak lama kemudian, kedukaan dan kesedihan terasa oleh Abu Umama berkurang sedikit demi sedikit. Makin lama semakin berkurang dan akhirnya hilang sama sekali dan terbuka pada pikirannya jalan-jalan untuk mendapatkan usaha yang baik sehingga hutang dapat berbayar seluruhnya. Adapun doanya sebagai berikut. Thank you.